Aduh, mana sih teman-teman? Udah gerimis lagi. Padahal kan janjiannya di lapangan. Pulang nggak ya? Pulang aja deh, nanti bilang aja. Maaf, udah hujan. Kalau sebel sama teman-teman. Kakak ini datang-datang bukannya bilang assalamualaikum malah cemberut gitu duduk di situ, kenapa sih? Cerita dong sama Mbak Kunyit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak. Ada apa sih, Kak? Ayo dong curhat sini lo sama Mbak Kunyit, cerita. Aduh lo, Mbak. Kakak sama teman-teman itu kan udah janjian main di lapangan. Cuman Kakak udah tunggu sampai gerimis gak datang-datang. Akhirnya Kakak pulang, ngambek deh. Yo mesti toh Kak, tadi tuh lo Kakak keluar rumah itu sudah mendung gelap. Ya teman-temannya Kakak mesti ndak diizinin keluar sama mama papanya. Jelas kalau di lapangan kosong ndak ada orang. Gimana sih Kakak ini? Aja Mbak, nggak tepat janji. Kakak kamu main. Ya Allah, lah kalau cuma mau main sama Mbak Kunyit, ayo sini Mbak Kunyit temenin main ya. Okay. Main apa? Paling juga nggak ada hadiahnya. Males ah. Weh, sembarangan. Nggak tahu Kakak kemarin kan Mbak Kunyit ke minimarket borong snack banyak banget. Itu kalau main sama Mbak Kunyit dijamin nanti menang dapat hadiah, kalah juga dapat hadiah. Ayo, mau? Mau? Oke deh, kalau ada hadiahnya Kakak mau. Alhamdulillah Kak, udah panas. Nah, pas ini kalau kita lomba lari, gimana? Oke. Setuju ya? Iya. Jarak dekat aja, yang penting itu yang paling cepat nyampenya. Oke. Ya, posisi. Bersedia? Siap. Satu, dua, tiga. Sudah juara satu, dapat yang bis. Yeay, makasih Mbak Kunyit. Sama-sama. Ya, Mbak Kunyit dapat yang kecil, small. Tapi gak apa-apa deh, kan namanya juga buat seru-seruan doang. Okay. Masih ada lagi loh permainannya. Bismillah. Loh, Mbak, itu bukannya cheese. Mbak Kunyit gak suka keju kan? Hah? Yang kedua kita pakai dadu Kak. Nanti yang jumlahnya paling banyak yang menang. Tapi Mbak, kenapa? Kita pakai rumus matematika aja biar Mbak Kunyit tuh sekalian belajar. Loh kok pakai rumus? Maksudnya piye? Nih, lemparan pertama dikali lemparan kedua ditambah lemparan ketiga. Gak ngerti Mbak Kunyit gimana tuh Kak? Oke. Ini Mbak Kunyit tolong pegangin. So nih, lemparan pertama dapat 1. Ya. Terus lemparan kedua nih, ternyata dapat 2. Dapat 2. Terus gimana? Ini dikali. Dikali. 2. Hasilnya? 1 kali 2 ya 2. Nah, terus lemparan ketiga ternyata dapat 3. Iya. Ditambah 3. Tadi 2 ditambah 3. Jadi hasilnya 5. Oke. Nah, kayak gitu deh. Oh, ya ngerti-ngerti. Yuk, langsung aja kita mulai ya. Oke. Okay. Mbak Kunyit dulu apa Kakak dulu? Sweet deh. Sama. Sweet. Sama menang. Mbak Kunyit. Kunyit dulu ya. Yeah. Yuk.
Satu, dua, tiga. Tiga. Kedua. Yeay. Berapa? Empat, Kak. Empat. Terakhir. Besar. Oh, empat lagi. Empat lagi. Hasilnya jadi 16 ya, Mbak? Ya, lumayan lah 16. Palingan kakak lebih kecil itu daripada 16. Belum tentu, Mbak Kunyit. Sekarang kakak ya. Ya. Dapat berapa, kakak? Satu. Satu, kasihan. Semoga yang kedua lebih besar. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Aduh. Bener, Kak. Tiga lebih besar. Terakhir. Lima. Wih, lima. Berapa ya? Delapan. Iya. Iya toh bener. Kakak lebih kecil dari Mbak Kunyit. Ayo sekarang hadiahnya. Wow. Hadiahnya, Kak, adalah burger. Wow. Yang gede nih buat Mbak Kunyit, yang kecil buat kakak. Wow. Kan skornya kalah tadi nilainya ya kan. Okay. Silahkan dibuka. Oke. Sekarang Mbak Kunyit yang super jumbo. Huh? Ukurannya jelas dong, lebih gede. Lihat, siap ya. Satu, dua, tiga, tuh. Wah, yuk kita bedakan ya. Punya Mbak Kunyit sama punya kakak. Nih, punya Mbak Kunyit nih. Ayo kakak, keluarin punya kakak mana. Oh ya Allah, segitu ya bedanya. Lihat ini guys. Kasian deh kakak. Mantep ini kak. Wow, jumbo. Ya udah deh, nggak apa-apa dapat burger kecil. Yang penting gratis. Ya juga ya kak, Mbak Kunyit yang beli. Iya.